Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi dong di Mega Project Pendopo. Cici, kemarin nyariin suara aku ya. Sorry. Kemarin pas lagi beneran sibuk banget. Tapi ini juga sibuk-sibuknya sekarang langsung gue sempet ini buat nonton bareng-bareng lu semuanya di episode ke-64. Seperti biasa nih, sebelum mulai videonya, subscribe dulu kali. Ayo. Oke. Melanjutkan dari episode sebelumnya, H-1 kedatangan hewan baru. Udah bisa nebak belum ini hewannya apa? Yang penting istimewa pastinya. Yeah. Ternyata ini kandang rahasia ini, ya ampun, belum 100% finish, guys. Waduh. Oh, no. Mau taruh di mana dong hewannya nanti? Mana ukurannya gede lagi? Aduh. Tuh guys, ini kayaknya kandang sapinya belum selesai. Soalnya sapinya ternyata besok subuh datang masih ngaci, tempat pakannya juga diaci, ini belum dilem, ini belum dicet. Ini udah kepasang sebenarnya sih. Tuh, baru aja lagi dipasang lagi ini. Ini kuat. Kayaknya harus cari plan B nih, taruh di mana. Gak kering ya Pak Kumis? Ya. Kalau buat besok? Kering. Besok sore, Abi? Insya Allah. Ini kayaknya kependekan, guys. Kita kan emang ngikutin ini ya. Ngikutin tembok awalnya. Kemarin sih agak tinggi, ternyata plesternya lumayan tinggi nih. Kita lihat dulu setinggi apa. Kalau emang ganti ya udah nanti ditambahin ya, bisa ya Eko, Pak Kumis. Oke guys, kita cari tempat buat plan B. Aduh, subuh nyampe sini. Iya, bulan nih Pak Edi lagi bersih-bersih. Emang kandang depan sini belum ada penghuninya, belum datang. Kita kayaknya pakai kandang ini dulu ya Pak Edi ya. Oh iya, kalau sebetulnya pekerjaan hampir selesai ya, cuma karena kita baru telur aci hari ini, kalau besok takutnya belum padat banget ya, belum kering sempurna, takutnya diinjek-injek kambles gitu. Iya. Makanya lebih aman kita istirahatin di sini, mungkin sore nanti udah bisa gitu. Besok sore mungkin bisa ya? Iya. Oke deh, berarti ini kita bersihin dulu. Besok di sini dulu. Besok bersihin dulu. Oke, menurut Pak Edi, kandang barunya akan bisa digunakan besok sore, guys. Jadi untuk sementara mungkin ya, akan menggunakan kandang yang ini dulu. Eits, tapi pada penasaran gak sih mau ada hewan apa? Kayaknya sih udah banyak yang menebak dan menduga nih kalau dilihat dari kolom komentar kemarin. Tahuan deh, ah. Betul, Chondro Simo dari Setia Farm akan datang pagi ini, guys. Guys, kamu udah datang? Ayo belum lihat. Satu, dua, tiga. Ada? Ada. Warnanya apa? Hitam sama putih. Hitam sama putih. Gede nggak? Gede. Nah, tanduknya warna apa? Putih. Nah, terus? Ujungnya warna hitam. Ujungnya warna hitam. Warna sapinya hitam sama putih. Ada banyak hitamnya, banyak putihnya. Banyak hitamnya. Oh iya, lihat. Lagi ngapain sekarang dia?
lagi duduk. Turunin ya. Turunin. Gede banget loh bun. Kita siapin dulu ya. Jadi guys, alhamdulillah Condro Simo, ini adalah sapi terakhir dari Setia Farm. Dipercayakan kita yang pelihara sampai nanti dimuliakan. Masih sangat jauh sebetulnya ke Idul Adha, tapi nggak apa-apa. Permintaan Mas Hermawan juga. Terus yang selanjutnya juga gue mau coba pelihara lebih lama. Dan ini tim lagi mempersiapkan seperti biasa proses penurunan. Ini Beta baru lagi cuti akhir tahun. Dia itu, dia cutinya di diskon. Ini dokter juga sebagai Pimpro. Juga sehat juga. Kita cek dulu kandang buat Condro Simonya ya. Di beberapa hari ini tuh kita mempersiapkan kandang Condro Simo, jadi harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab dengan peliharaan kita. Jadi kesejahteraan hewannya harus diperhatikan sekali. Sebetulnya di sini udah siap kandang, tapi bukan diperuntukkan buat Condro Simo. Nah, jadi kandangnya siapa Golden kemarin, ini kan gede banget. Sebagian kita papas, bagian diperuntukkan untuk gudang karena kita belum ada gudang yang mumpuni. Jadi gimana dok, sini dok? Ya, hari ini belum bisa dipakai kayaknya pak. Ini tuh? Ini masih, kalau keinjek sapi kayaknya masih hancur. Baru selesai kemarin ya? Baru selesai kemarin. Padahal ini kita udah siapin juga nih tempat pakan. Tempat pakannya juga udah siap di sini. Ini udah pro banget. Tempat pakan, tempat minum di sini. Ini pembuangannya ke sini. Pembuangannya ntar langsung ke depan ya. Oh, ya. Oh ini baru ini ya. Baru. Oh ya udah. Ini siap kapan? Nanti sore mungkin udah berani. Nanti sore udah berani. Udah berarti sekarang di pagi hari ini turunin terus kita masukin ke kandang ya. Dulu ya. Jadi nanti jalurnya ke sini nih. Sana terus muter kandang ini. Bawahnya mau pakai karpet. Ki, tahu nggak ini kayak gimana? Ini nih, sini mukanya sini. Aduh berat banget. Nah, susah. Sudah deh lewat sini aja. Ki, ayah mau beresin karpet dulu ya. Ayah tadi moncor. Terus. Yeay. Kita siapin karpetnya ya. Ini hati-hati nih, bulubangnya kegedean nih. Berat banget. Sumpah ya Allah. Emang gak ikat sini. Panjang ini beres-beres. Ada anak kandang guys. Kekum. Sampai jam berapa tadi? Jam 6 pas. Iya. Emang santai di jalannya ya? Iya. Dari sana asar ya? Dari sana habis maghrib. Oh, dari sana habis maghrib pas lah ya? Habis maghrib pas. Ya, berarti habis hampir 12 jam, 11 jam mana ya? Iya, soalnya jalannya cuma santai. Santai ya, bikin santai. Gimana di jalan dia tenang? Tenang, enak. Kemarin di bawah enggak rusuh kayak gitu, cuma anteng gitu. Tapi enggak jerum. Jerum enggak apa? Enggak duduk dia. Oh, berdiri terus. Iya. Nyampe sini baru duduk. Iya. Oh, itu tuh kalau enggak duduk berarti dia kenapa? Kalau duduk kenapa? Ya, karakter sapinya. Jadi karakter sapi ini kan kuat toh. Jadi berdiri terus kayak gitu. Iya. Mungkin kalau jerum ya dari karakter sapinya sendiri. Kemarin itu pas pisah gimana Mas Hermawan sama istri? Mas Hermawan itu enggak nyampe di kandang enggak. Nanti yang bawa dari kandangnya rumahnya Mas Hermawan itu sampai kandang itu jam berapa? Lek Tarno. Lek Tarno itu. Terus Mas Hermawan enggak
datang itu waktu kita udah mau keluar dari gerbang kandang itu dia baru datang. Oh, dari undangan itu? Iya, dari dia ke undangan. Yang kemarin dia foto itu? Iya. Udah perpisahannya saat itu? Iya. Tapi sempat ketemu dulu? Iya, terus siangnya itu kan ketemu tuh, bilang sedih aku. Jadi ini belas sekarang sepi dulu sapinya. Iya. Abis ini insya Allah ada start awal ya. Insya Allah doanya aja. Insya Allah abis ini akan ada start baru lagi untuk Setia Farm. Mudah-mudahan daripada sedih juga Setia Farm nggak beternak lagi. Beternak tetap ya. Tetap. Sesuai dengan komitmen Mas Hermawan akan tetap beternak tapi tidak ada di sosmed. Iya. Tapi kalau kita kesana mah monggo. Silakan. Iya. Itu jadi ini terakhir ya dari Setia Farm yang season ini. Iya. Ya Allah, kemarin terakhir ditimbang berat banget ya? Iya itu Rek, Tara yang timbang kemarin. Iya Rek, ya. Aku kemarin dibocorin nama Mas Hermawan. Itu untuk sapi, apa ini namanya tuh? FH, PH mah, Production House FH. Untuk sapi FH itu tuh berat sekali ya? Iya. Karena biasanya berat. Sapi FH tuh paling berat juga 800-900 ya? Iya. Ini kemarin di sana itu sudah 1135. Iya. Iya kan? Iya. Tapi nggak tahu nintar kita timbang, tapi karena ini perjalanan pasti turun, ya kan? Perjalanan itu ya? Pasti turun. Yaudah oke. Sip, thank you ya. Nanti kita turunin. Tim Dahkim juga dari tim Dahkim juga pagi-pagi loh guys ini guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Oh pagi-pagi. Parinya udah sehat. Masya Allah. Parinya kemarin itu sakit, sakit-sakitan lu udah. Seumuran gue sih. 20 tahun. Iya. Belum lihat sapinya ya? Belum. Iya. Oke okay, guys. Ini udah siap belum? Jan, ini udah belum? Masih ya? Oke, jadi untung kita punya tempat penurunan sapi guys ini. Oke, yuk kita mulai. Hah? Apaan? Pondok anjir. Ini lihat guys tuh, ada ini nih. Itu sekeluarga. Ketinya sekeluarga bro. Ada sekeluarga. Itu penangatnya bahaya kalau ambil. Apa itu tuh? Kondok. Kondok. Sekeluarga. Lempar aja di Megateng. Bullshit. Mas Ipan, cukup gak segini? Turunnya nanti takut aja nah. Kalau ini gak dikasih. Jadi gini nih. Truknya gini. Oh iya, paham. Mix itu. Paham, ya. Sini tambah nih. Biar gak agak ngejeluk banget. Langsung aja yuk, kita lihat proses penurunan Condro Simo. Simo. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, se le. Jaki jangan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Sini nak, sini. Turun. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Sini nak,
Terus sini 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 sini. Sini sini. Nah. Terus. Sip. Oke. Alhamdulillah. Sampai ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Iya. Iya. Di mana ini ya? Capek. Ya. Gede banget ya. Oh. Ya, sayang. Iya. Tanduknya keren kamu ya. Iya. Tenang, tenang, tenang. Iya. Dua bun. Udah ya. Hati-hati ya kalau naik. Apa? Hati-hati kalau naik. Hati-hati kalau naik, tahu aja mau dinaikin. Ini udah bisa dinaikin belum? Baru nyampe. Enggak, maksudnya di sana. Wih, keren banget kamu ininya. Ininya keren banget nih. Terus ini tulisan Setia Farm. Iya, ini santai banget emang. Oh. Tuh, ngeliatin. Ini tuh sapi perah, tapi jantannya. Dan kalau jantan itu rata-rata berapa? 800-900 aja ya? Ini kalau buat jantan Eva itu 800-900 biasanya ya? Iya. Ini jarang sih yang bisa sampai 1 ton. Jarang yang nyampe 1 ton aja jarang ya? Iya. Ini sudah sampai 1,135 iya. Kemarin sebelum berangkat. Ya, kemarin sore itu sebelum berangkat. Emang jarang ditimbang juga sebetulnya ya? Jarang kan, so, timbangnya di kandang ya? Ini kan di rumahnya Mas Hilmawan. Iya. Dia masih dekok ini? Ya nggak mungkin gitu juga ya? Kemarin nggak, tapi kan efek perjalanan gitu Pak. Wah, kemarin ini udah bulat. Ini gara efek isi, perjalanan aja langsung turun. Ntar kita cek dulu ya. Cek, ditimbang, kemudian nanti kita pelihara, kita ntar timbang lagi. Iya. Nanti tinggi banget. Keringetan kamu. Tuh bunda tuh. Iya. Iya. Bagus ya itunya, tanduknya. Dan setiap farm di sana masih kosong. Belas kosong. Ah, doakan guys, pokoknya setiap farm berfungsi kembali, berjalan lagi. Sudah. Foto dulu sebelum ke kandang. Oke guys, ini adalah sapi terakhir dari Setia Farm. Kita doakan Setia Farm mendapatkan keberkahan lainnya. Mendapatkan sapi-sapi terbaik lainnya juga buat Idul Adha tahun depan, mudah-mudahan. Dan ini juga jadi tanggung jawab buat kita semuanya untuk pelihara sampai nanti hari H. Iya sayang, iya. Jadi di sini tim Setia Farm bersama tim The Hakims, perpisahan dan tim Setia Farm dan juga pertemuan pertama dengan tim The Hakims. Mudah-mudahan ini bisa sehat walafiat ya. Oke, sayang ya, cocok di sini ya. Oke, tunggu di episode ke depan kita akan timbang. Kalau tadi sebelum berangkat katanya 1,135, berapakah setelah perjalanan pasti ada penurunan. Ya, oke, ketemu di episode mendatang. Bye-bye. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah penurunan Condro Simo selesai dan lancar. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Dan di episode selanjutnya, kita mau timbang nih berapa berat Condro Simo setelah perjalanan jauh. Karena sebelumnya berat banget guys, tapi pasti ada penurunan. Ntar ya, tunggu episode mendatang. Jangan lupa subscribe dan gak kelewat. Assalamualaikum.